Oke bosku, hari ini Minggu tanggal 12 Mei 2024. Setinjalawi sedang diguyur hujan ya bosku. Hari ini arus kendaraan yang melewati jalur Setinjalawi sedang ramai ya bosku, karena jalur penghubung antara Padang Bukit Tinggi melewati jalur Lembah Handai tidak bisa dilalui karena putus akibat adanya banjir lahar dingin ya bosku. Kemacetan mulai terjadi akibat banyaknya kendaraan yang melewati jalur Setinjalawi, karena jalur Setinjalawi adalah satu-satunya jalur yang bisa dilewati untuk menuju Kota Padang untuk saat ini ya bosku. Thank you.
Kembali terjadi bencana longsor ya bosku. Kali ini lokasinya dekat perbatasan Padang Solok ya bosku. Dan ini kita menuju ke lokasi kejadian. Untuk kendaraan tidak bisa lewat ya bosku, macet panjang. Ini untuk lokasinya ya bosku. Ini terpantau banyak pengendara yang tidak bisa lewat akibat adanya longsor ini. Menurut infonya, longsor juga menyeret beberapa mobil ya bosku. Kabarnya ada mobil yang jatuh ke dalam jurang dan penumpangnya masih belum dievakuasi. Bawah dia, bang. Ya, bang, dalam mau masuk, ya. Baru tipu lo. Epe, bang, tadi tipu ni. Ya. Baru tipu mana? Tadi bang di bawah saya ni. Ya. Cepat tu, lelak kat sini. Awak kau, wah, di. Nak ada trail le tu.
dia lokasinya bosku. Ini banyak material yang menutupi badan jalan. Kabarnya ini ada mobil yang jatuh ke dalam jurang dan penumpangnya masih di dalam ya bosku, dan belum bisa dievakuasi. Mudah-mudahan dapat segera dievakuasi penumpangnya ya bosku. Ada bawa-bawanya? Ada. Oke bosku, sampai di sini dulu ya video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tunggu video selanjutnya di YouTube Setinggal Awit Truk Video.